Bergabung di Ibadah Online Abalos Selatan. Saya Nico. Dan saya Asael. Dan hari ini kami akan menjadi host Ibadah Online. Semuanya antusias untuk mendengar firman hari ini? Antusias dong. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kak Hong. Dan jangan lupa untuk menyiapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus. Loh, Sel, HP-nya dimatiin dong, supaya kita bisa menyiapkan telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Oh iya, dan jangan lupa ya untuk kita ibadah dengan tertib. Jadi cari tempat yang nyaman, tapi jangan diranjang juga ya. Ayo, siapa yang lagi diranjang sekarang? Duduk dong. Iya, supaya kita bisa fokuskan diri kita dan juga menghargai waktu kita dengan Tuhan. Wah, itu poin yang bagus sekali. Oh iya, kita juga mau mengingatkan, selain ibadah online, ada pastoral message setiap hari Senin ke Sabtu. Kontennya adalah video singkat untuk memotivasi kita sehari-hari. Jadi jangan lupa ya subscribe ke YouTube kita di Abala Fibes, supaya kita bisa mendengarkan hikmat-hikmat yang Tuhan memberikan kepada kita. Hikmat-hikmat guys. Oke, yuk, mari kita mulai menyiapkan diri untuk memuji menyembah namanya. Ayo dong, supaya malaikat-malaikat di surga bisa mendengarkan suara merdu kita. Walau, okay, Sel. Jadi dimanapun kalian berada, maupun itu di rumah, lagi makan, lagi di perjalanan, di mobil, yuk, mari kita nyanyi bersama. Yuk. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh punya waktu untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar ada pembebasan, kekuatan yang baru dalam puji-pujian. Kami siap datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari memuji Tuhan. Jiwa dan pengharapan tak ku serahkan tu rencanamu Tuhan, kau raja atasku. Semuanya takkan hanya kalian
Bapa, Engkau menerima.
biar ada ucapan syukur. Dan pujian ini Tuhan yang kami naikkan menyenangkan Tuhan hatimu Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami memperoleh kekuatan yang baru. Jiwa kami dikuatkan kembali Tuhan melewati setiap persoalan, setiap kelemahan hidup kami Tuhan. Dengan percaya kami dikuatkan dalam hadiratmu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa buat bangsa ini. Kita percaya bahwa sekalipun dalam masa sukar, dalam masa pandemi global ini, kita percaya bahwa Tuhan terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah mati bagi kami Tuhan 2000 tahun yang lalu. Kau mati bagi segala kesalahan dan dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tuhan, sekalipun dalam masa-masa ini Tuhan, dalam masa yang sukar Tuhan, kami berdoa Tuhan beri kami kesabaran Tuhan, beri kami kekuatan Tuhan untuk kami melewati ini semua Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah mengalahkan dunia ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang melindungi kami dari segala sesuatu yang jahat Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan para jajaran terkait semua Tuhan Yesus. Kami memberikan mereka hikmat Tuhan Yesus, bagaimana menangani ini semua, bagaimana mengatur ini semua Tuhan Yesus. Kami dukung mereka Tuhan. Karena kami percaya bahwa mereka juga daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus buat orang-orang yang terdampak pandemi ini Tuhan Yesus, ada kesabaran buat mereka, ada kasih karunia buat mereka Tuhan. Biar lewat ini semua, mereka semua bisa datang kepada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, beri kami para jemaat-Mu juga diketahui sukacita Tuhan Yesus, sukacita yang bukan daripada dunia ini Tuhan, tapi sukacita daripada-Mu, sehingga kami bisa Tuhan tetap memberitakan kasih-Mu Tuhan dimanapun kami ditempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya ini. Kami bersyukur bahwa Engkau ada buat kami Tuhan. Hanya dalam Yesus kami bersyukur. Amin. Oke, shalom saudara-saudara. Hari ini kita akan berbicara tentang relativity. Relativity itu nanti saya akan jelaskan adalah begini. Kurang lebih adalah bagaimana kalau kita itu lihat realitas yang ada dengan keadaan yang sesungguhnya. So the real fact and what we see can be relatively different. So that is relativity. Dan hari ini banyak sekali anak-anak muda itu mengalami problem-problem tentang relativity. Saya akan start dulu dengan satu firman di mana di Filipi 4 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Nah, di sini dikatakan Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita. Tapi kadang-kadang kita melihat ada kebutuhan kita yang terpenuhi, ada yang enggak. So, it's got real. That's relative. Itu namanya relativity. Jadi apa yang kita lihat, kadang-kadang sepertinya Tuhan tidak menjawab, tapi sesungguhnya Tuhan sedang menjawab. Dan itu adalah kebenarannya, itu adalah the truth. Namun kadang-kadang belum kita lihat. Saya kasih satu ayat lagi, Mazmur 23, demikian firman Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelam, dan ditambahkan lagi, aku tidak takut bahaya sebab Engkau bersertaku,
gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dan itulah Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, yang selalu berserta dengan kita. Sekalipun di lembah kekelaman. Tapi kadang-kadang, seberapa sering kita itu ketika malam sepertinya Tuhan tidak ada. Dan kita katakan, Tuhan, oh God, where are you? Kita nangis di malam hari, sepertinya kita sendirian. Itu namanya relativity. Sesungguhnya Tuhan selalu ada di situ berserta dengan kita. Hanya saja kita belum merasakannya, kita belum dapat melihatnya. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Allah berjanji dan Allah pasti menepati. Because God says, I am who I am, and I'm the God that fulfill promises. Akulah Allah yang tidak pernah itu mengingkari janjiku. Makanya dikatakan janji Allah adalah iya dan amin. Satu lagi dalam firman Tuhan di Matius 6 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan dikatakan, karena aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Dan selanjutnya Tuhan katakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta aja? Sehasta kira-kira semeter, sehasta aja pada jalan hidupnya. Khawatir itu tidak akan menambahkan apa-apa. Tapi namun seringkali kita menjadi khawatir. Makanya hari ini saya mau jelaskan satu hal adalah, kadang-kadang di dalam situasi yang gonjang-ganjing, situasi yang kita hadapi, apalagi dikatakan nanti akhir zaman akan datang, orang sudah mulai khawatir. Sekarang banyak sekali orang mulai khawatir karena mendengar akhir zaman sepertinya suatu yang sangat buruk, suatu yang sangat resah sedang akan terjadi. Dan apalagi dengan COVID ini dikatakan nanti akan ada resesi. All this news is making us worry, but God says that worry not. Karena kenapa? Worry itu tidak akan menambah sehasta pun jalan hidupnya. Makanya apa yang kita lihat dan apa yang real terjadi sebenarnya itu relatif. Relativity, relatif menurut siapa? Hari ini saya mau membawa kita itu mengubah paradigma pemikiran kita, bukan lagi melihat dari perspektifnya kita, tapi kita mulai lihat dari perspektifnya Tuhan. Salah satu hal saya mau tunjukkan, sekarang saya mau tanya, sekarang saya ini loncat, seberapa tinggi saya loncat? Nah, kalau saya berdiri sekarang ini, apakah saya sedang bergerak atau tidak? Di matanya Yaga, di matanya Claudia, di mata orang-orang yang melihat sekarang, I'm not moving. Tapi sesungguhnya saya sedang bergerak 1600 km per jam. Dengan cara apa? Karena bumi ini sedang berputar dengan kecepatan 1600 km per jam. Kalau saya adalah orang yang berdiri di atas tulang, saya melihat Yaga yang sedang duduk di sini ini motornya cuk. Karena kenapa? Dia sedang seperti lightning flash. Flash guy itu, dia cepat sekali. Karena kenapa? Sebenarnya dia tidak bergerak, tapi Tuhan sedang bergerakkan dia. Sama dengan hidup kita, karena kita sedang melihat diri kita sebenarnya sepertinya tidak bergerak. Doa kita tidak bergerak, hidup kita tidak bergerak. Namun kalau kita bersandar pada Tuhan, bumi itu sendiri, gerakannya itu sendiri, sudah kita di atasnya, kita sudah sedang bergerak. Namun pertanyaan saya, kalau kita lagi sedang khawatir, kita mau keluar dari bumi ini, berpikir, I'm not doing anything. Kita mau keluar dari bumi ini, kita akan kehilangan kecepatan yang bumi sedang bergerak. Dan lebih dari itu, bumi bergerak 1600 km per jam hanya berputar. Tapi bumi juga sedang memutari, mengitari matahari.
dengan kecepatan 107.200 km per jam. Kita pikir ya, setir di dalam tol 100 km udah ya, istri saya kadang-kadang, kecepatan. Padahal istri saya tidak tahu, dia juga sedang dalam perjalanan 107.200 km per jam bersama dengan bumi. Belum lagi berputar. Nah, itulah relativity. Itulah yang harus kita lihat. Hari ini kita harus melihat. Jangan melihat apa yang ada di sekitar kita. Kita harus lihat dari sisi Tuhan. Bergantung pada Tuhan sepertinya tidak bergerak. Tapi sepertinya kita tidak bergerak di atas bumi. Tapi kita sedang bergerak karena buminya bergerak. Sama halnya dengan Tuhan. Tuhan adalah buminya kita itu. Tempat pijakannya kita itu. Tempat kita hold on. Tempat kita itu berdiri. Tempat kita duduk. Tempat itu, tempat istirahat kita adalah tempatnya Tuhan. Tahtanya Tuhan. Dan tahtanya Tuhan sedang menggerakkan kita dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari yang kita bisa pikirkan dan yang kita bisa rasakan. Karena tahu kenapa? Karena Tuhan tidak terbatas waktu, ruang, maupun apapun yang ada di dunia ini. Ya kak, can you come forward? Ya kak yang sedang berdiri di sini, hadap situ, umurmu berapa? 26. 26 tahun. Berarti Yaga sudah berjalan 26 tahun sampai di sini. Dan Yaga akan berjalan maju terus sampai ke akhir jalan hidupnya. Dan Yaga hanya ada satu cara untuk berjalan dalam umurnya, yaitu berjalan apa? Maju. Oke, come here again. Karena itu hanya satu-satunya cara jalannya Yaga, yaitu maju dalam umurnya. Bisa gak Yaga, kamu berjalan melawan waktu, besok kamu mau jadi 25 tahun? Bisa-bisa. Kalau bisa sekarang ini, kalau Yaga jawab bisa sekarang ini, saya mau telepon Kak Dharma. Harusnya tempatmu di rumah Rafa. Nggak ada orang yang bisa berjalan membalikkan waktu. Nah, tapi gini, apa yang kita harus lakukan? Tapi Tuhan katakan apa? Yesus mengatakan, I am who I am. Dia tidak katakan, I am, or I will, or I was. Dia nggak ada past tense, dia tidak menggunakan future tense. Tapi Tuhan Yesus menggunakan apa itu? Dia mengatakan bahwa I am who I am. Di Yohanes 13 ayat yang ke-19. Saya baca dalam bahasa Inggris aja, soalnya bahasa Inggris itu ada menunjukkan waktu. Nah, Tuhan Yesus katakan demikian kepada murid-muridnya. I am telling you now before it happens, so that when it does happen, you will believe that I am who I am. Jadi Yesus adalah Tuhan yang tidak terbatas waktu. Dia memberitahukan kepada kita sesuatu yang akan terjadi, supaya nanti kalau terjadi, kita akan tahu bahwa dia adalah Tuhan yang tidak terbatas waktu. Makanya dikatakan I am who I am. Di kemudian hari pun dia adalah I am. Di dulu, masa lalu, dia juga I am, bukan I was. Dia di masa depan, dia adalah I am, bukan I will, karena dia tetap present. Jadi Tuhan adalah, kalau Yaga berdiri di sini dalam waktu yang terbatas dan waktu yang tetap, Tuhan bisa bergerak begini. Kedepannya Yaga, dan habis itu beritahu Yaga, Yaga nanti akan terjadi loh. Dia bisa ke belakang waktu juga. Itu adalah Tuhan. Makanya ketika Yaga sedang berdoa, dia waktunya tetap ada di sini. Tuhan sudah tahu doanya Yaga. Yaga sambil mukanya menangis, kayak kusuk sekali berdoa. Itu Tuhan lihat nangis. Aduh, kasihan Yaga. Tapi Yesus ada di lembah kekelaman ini.
Yesus tahu kekhawatirannya. Dan Yesus akan datang, Tuhan akan datang. Sting jawabannya. Tapi Yaga belum lihat masa depan. Dan Tuhan katakan, saya akan memberikan jawaban ini supaya engkau tahu ketika ini terjadi, akulah Tuhan. I am who I am, not encapsulated by time. I can go forward, I can go backward, because I am who I am. Nah, ketika Yaga itu sudah jalan dan ketika ketemu jawabannya, that is not very happy mood. Come on, show some happy mood. Di situ dia akan tahu bahwa I am who I am. Why? Because God is a God that is not limited by time, by space, and whatever matters in the world. That's why God is a great God. But relativity, hari ini saya mau beritahu kepada banyak sekali sekarang anak-anak muda. Thank you, Yaga. Give a clap, Yaga. Yay. Okay, by the way, a lot of kids nowadays, itu kalian itu adalah seseorang yang di-encapsulate by time. Makanya ada orang yang sudah umurnya, tadi Yaga itu berdiri di sini, tapi ada orang yang sudah berdiri di sini, waktunya adalah 65 tahun. Tapi karakternya, it's a 10 years old kid. A lot of kids, mereka 28 years old, 26 years old, kadang-kadang dalam dirinya, karakternya mirip-mirip 15 years old. Kenapa? Karena mereka ada di tempat sini, mereka terbelenggu oleh apa yang terjadi di masa lalu. Dia mulai berpikir, coba kalau saya dilahir di keluarga ini, saya akan jadi ini. Nah, the thing is that, again, Anda sudah dibawa balik ke masa lalu. Anda nggak bisa forgive dirimu, forgive keadaanmu yang ada di masa lalu. Anda tidak bisa merubahlah masa lalu. Anda tidak bisa mengubah sesuatu sejarah. Anda bisa hanya apa yang Anda bisa lakukan. Anda hanya bisa mempelajari apa yang terjadi di masa lalu dan move forward. Kalau kalian tidak hadapi masalah itu, Anda selalu mengatakan, mamaku begini, saya jadi begini karena mama saya sih. Saya jadi begini karena papa saya. Saya adalah produk di mana saya dibesarkan oleh seorang ayah yang suka pukul, yang suka tonjok, yang suka abuse, membakar tangan saya. Saya bisa memblame masa lalu saya dan saya tidak mau belajar dan saya selalu menangisi masa laluku, tapi itu tidak akan membantu saya di masa depanku. Masa depanku adalah masa depan saya berjalan bersama dengan Tuhan. Perjalanan, journey with God is not a rest with God. Journey means you walk. Journey berarti ada satu tujuan, ada satu perjalanan, dan perjalanan itu, nama perjalanan adalah jalan. Berarti kita harus berjalan bersama dengan Tuhan, bukan captive di masa lalu. Ada banyak anak-anak muda juga itu sedang katakan itu mungkin ya, dia kalau sudah putus cinta atau apa, dia itu tangisi. Andai kata ini, andai kata. Tapi saya mau beritahu, apa yang Anda jalani, kalau Anda tidak bergerak dari masa lalu, no one can help you. Tuhan sudah beri satu janji yang ada di depan. Bukan Tuhan tidak memberi janji, tapi Anda tidak berjalan menuju janji itu. Makanya dikatakan journey with God. Makanya murid-muridnya Yesus kemana-mana berjalan bersama dengan Tuhan. Dia tidak tinggal di satu tempat. Bisa gak Petrus itu mau pelayanan bersama dengan Tuhan, tapi tinggalnya, saya gak mau pergi, saya maunya suka di danau Galilea, gak mau berangkat. That's not a journey, that is a full stop. You're quitting. Hari ini anak-anak muda, you have to stand up. Because God has given you a promise.
when you see God is not moving anywhere, but actually you are moving at 1,600 kilometers an hour. And a lot of people. Nah, ini tipe satu yang dikaptif di masa lalu. Ada satu lagi adalah media. Bisa membuat kita captive di media. Masa lalu juga media kita itu, kayaknya ini postingnya saya ini membuat follower saya kurang kecewa. Banyak komentar negatif. Kita balik lagi perbaiki. Yang kita perbaiki adalah untuk apa? Untuk fans and followers. Pernah kita berpikir kita gak mau balik dan memperbaiki posting kita, tapi kita mau move forward karena apa yang kita move forward itu menyenangkan Tuhan. Hidupmu mau diubahkan oleh Tuhan untuk menyenangkan Tuhan. Tadinya kurang doa menjadi lebih rajin doa. Tadinya hidupnya awut-awutan sekarang mau jadi yang lebih baik. Tadinya orang yang marah-marah, suka benci, suka gosipin orang, suka hoax, suka usilin orang, tapi sekarang kita menjadi orang yang mau menjadi berkat. Why don't you now move forward, young people, to correct yourself, to see what God have for you, rather than correct your media likes. Now today, who can change your life? Followersmu, teman-temanmu, atau Tuhan? Make your decision. Jadi jangan mau lagi di-encaptive di masa lalu. Ini ya tipe satu, anak-anak muda atau orang-orang yang di-captive di masa lalu. Sekarang ada satu lagi yang di-encaptive oleh masa depan. Banyak sekali sekarang ini mereka itu mau dream, big dream. Saya mau jadi seperti YouTuber yang luar biasa. Sehari itu saya tidak perlu kerja apa-apa, cuma ngomong-ngomong, main-main games, ngoceh-ngoceh sedikit pakai YouTube, saya sudah bisa dapat segini penghasilan, tanpa kerja saya bisa dapatkan ini, tanpa usaha berat saya bisa dapat ini. Nah, ini adalah semua adalah tipuan masa sekarang supaya anak muda daydream. When you start to daydream and you just dream and you're doing nothing. Anda juga bisa itu daydream terus, itu sepertinya menghayal sesuatu, tapi khayalan tanpa planning yang jelas. Saya bukan katakan YouTuber itu tidak baik. YouTuber juga kerja keras. It's not as easy as it looks. Tapi gini, banyak sekali anak muda sekarang ini want fast money, quick success, early success. And I'm telling you, no success can come before you put in some hard work. Karena Tuhan katakan demikian, tangan yang lamban, tangan yang balas, itu adalah orang yang tidak bisa mendapatkan makan. Tapi tangan yang rajin, orang yang kalau kita disuruh lari 1 mil, kita lari 2 mil, itu adalah orang yang sukses. You have to work hard. Young people, come on, wake up, go back to Bible. Bible says you have to work. Bible says you have to be honest. Bible says you have to be a person with great attitude. Bible says you have to be the person who are always positive. Now, if you walk towards God's will for you, you will be successful. Not by daydream. Now, come back. You have to walk with Jesus. Journey is walking. Better still, if you run. How many of you today? Berapa banyak dari saudara-saudara hari ini yang merasa hidupmu stand still, sepertinya udah gak bergerak, sepertinya udah gak maju, sepertinya mundur, ada yang merasakan mundur. Tapi hari ini ketika engkau datang kepada Tuhan, tidak ada pernah kata terlambat. Abraham dipanggil Tuhan juga sudah usianya sudah uzur. Anda masih muda, saya masih muda. As long as we start the journey with God, there's always a great future. Hari ini jika engkau adalah orang itu, mari kita itu sama-sama datang kepada Tuhan. Anda yang belum pernah mengenal Tuhan juga hari ini, Anda tidak terkecualikan.
if you come to Jesus, He still loves you. Tuhan adalah Tuhan yang selalu mengetok, 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 mengetok pintumu. Hari ini ketika engkau taruh tangan di atas dadamu, katakan, Tuhan, aku mau. Hari ini juga Yesus akan datang kepada hidupmu. Hari ini ketika engkau katakan, Tuhan, aku mau menjadikan engkau Tuhan dan Juru Selamat. Seketika itu engkau akan menjadi selamat, dan seketika itu juga engkau akan dianggap menjadi anak-anaknya Tuhan. God bless you. Dan hari ini kita juga mau tutup dengan satu perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu adalah di mana kita itu hari ini, apa yang menjadi masa lalu, yang tadi itu masa lalu, orang tuamu, kakak adikmu, yang saat ini Anda sedang ada rasa luka terhadap saudara-saudaramu, maupun merasa luka terhadap ayah ibumu, Tuhan katakan, taruh perjamuan kudus ini dan datang minta maaf dulu, karena perbaikan itu akan membuat kita move forward. Nah, hari ini saya mau beri waktu kepada saudara-saudara. Anda bisa pause juga perjamuan kudus ini. Make sure your heart is right and ready to move forward. Ketika kita mau move forward, doa memberi pengampunan kepada masa lalu, orang tuamu, kakak dan adikmu, dan disitulah Anda akan mengambil perjamuan kudus. Di malam hari yang terakhir, Tuhan Yesus mengangkat roti ini dan memecah-mecahkannya dan mengatakan, inilah tubuhku, tubuh Yesus yang dicabik-cabik karena dosa-dosa kita. Nah, tubuh ini juga adalah lambang pertukaran. Jadi apa yang dosa kita yang harusnya kita tanggung hari ini sudah ditanggung oleh Tuhan. Yang menggantikan yang lemah menjadi kuat. Dulunya adalah itu kelemahan kita, hari ini akan menjadi kekuatan kita. Dan apa yang menjadi itu yang masa lalu kita yang sudah harusnya kita menanggungnya, tapi Tuhan katakan di atas kayu salib ini ada pertukaran. Hari ini engkau akan mampu melewati masa lalumu, kesedihan dan juga kekecewaan. Because God has made it on the cross. Sudah selesai. Mari kita angkat roti ini. Terimalah tubuh Kristus, roti ini sebagai simbol pertukaran. Dan kita mau mengampuni, menjadi orang yang lebih baik, mengambil komitmen untuk bertukar menjadi orang yang lebih baik seperti dan serupa Kristus. Mari terima dalam nama Tuhan Yesus. Di malam hari terakhir, Tuhan Yesus mengangkat cawan ini. Tuhan katakan, ini adalah darahku. Dan ini Tuhan Yesus juga katakan sebagai materai perjanjiannya buat kita. Bahwa janjinya untuk bersama dengan kita. Janjinya bahwa kita itu akan, Dia akan menjadi gembala kita yang baik. He is our provider. Iya dan amin. Nah, ini adalah materainya. Dan Tuhan Yesus juga katakan demikian itu. Oleh pertumpahan darah ini, dosa-dosa kita sudah diampuni. Nah, mulai hari ini, Anda akan menjadi anak-anak Tuhan. Dan Anda mampu untuk bangkit bersama dengan Tuhan. Mari kita terima materai perjanjian Allah buat setiap kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami ucap syukur Tuhan. Kami menjadi anak-anak pilihan-Mu. Engkau sebagai Allah kita yang luar biasa, materaikanlah Tuhan hari ini firman-Mu di tengah-tengah kami, sehingga kami akan bangkit menjadi orang-orang yang bergerak, berjalan bersama dengan Engkau, berjalan menuju panggilan-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan, buat semua yang mendengarkan Tuhan, hamba-Mu ini tidak sempurna. Namun Engkau adalah Allah yang sempurna, sempurnakanlah di tengah-tengah saudara-saudara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan syukur. Amin. Shalom semuanya, nama saya Nana, saya dari Komisaris Fatmawati. Biasa saya beribadah di UG. Saya ingin menceritakan tentang terobosan yang saya alami dalam pekerjaan saya. Semua ini bermula dari seringnya saya berkonflik dengan atasan saya di kantor. Saya bekerja sebagai penulis naskah iklan untuk sosial media brand, dari brand pewangi sampai makanan kesehatan untuk anak-anak.
selama dalam menjalani pekerjaan saya itu selalu ketakutan karena ternyata saya itu takut banget untuk dikritik. Jadi saya sering salah, bahkan saya sering kewalahan dalam mengerjakan pekerjaan saya karena semua pekerjaan itu saya yang kerjakan. Dalam hidup terasa kayak ada beban gitu, takut dijudge, takut dihakimi, dan saya selalu harus perfect dalam pekerjaan saya. Sampai akhirnya atasan saya pun menyadari kalau saya tuh takut sama dia. Dan saat masa-masa WFH, konflik itu terjadi sama mentor saya, Nisa. Di titik itulah saya merasa ini harus dibereskan. Karena untuk kesekian kalinya, saya berkonflik dengan orang, dalam hal ini wanita, yang ditempatkan sebagai otoritas dalam hidup saya. Sayangnya, saya justru membiarkan konflik dengan mentor saya ini sampai kira-kira 1 bulan lah. Dan akhirnya, mentor saya Nisa, setelah dengan Hendrik dan Rizda datang ke kosan saya. Kosan itu jauh loh, di Rawamangun, sementara mereka tinggal di selatan. Tapi karena mereka mengasihi saya, mereka datang ke kosan saya. Hari itu ternyata terbongkar, kenapa saya selalu berkonflik dengan wanita yang menjadi otoritas saya. Saya mengalami luka hati dalam mama saya. Mama saya itu terlalu dominan, dia mengatur semua aspek dalam kehidupan saya. Mulai waktu saya sekolah, saya nggak boleh gaul sama teman yang A atau B, dia mengatur semua. Bahkan saya nggak boleh ikut kegiatan di sekolah yang notabene sudah ada dalam peraturan sekolah. Dan itu membuat saya jadi takut, serba salah, karena saya sudah diatur sama mama saya. Walau saya ngikutin apa kata mama saya, tapi ternyata itu ada luka batin dalam hati saya yang saya ingin berdebat dengan dia, tapi nggak bisa. Dan itu menumpuk sampai saya dewasa. Akhirnya hari itu saya memutuskan untuk mengampuni mama saya walaupun sulit sekali buat saya untuk mengampuni dia. Tapi karena saya ingin mengalami terobosan dan saya ingin mengikuti apa yang Tuhan perintahkan buat saya mengampuni mama saya. Selang kira-kira 1 bulan, Tuhan jawab doa saya. Saya udah minta sama Tuhan, Tuhan saya butuh orang baru untuk tim di pekerjaan saya, tapi tidak ada jawaban. Bahkan seperti kayak jalan buntu gitu untuk mendapatkan satu orang baru aja gitu. Tapi ternyata 1 bulan setelah saya mengampuni mama saya, Tuhan jawab doa saya, anak baru itu datang dan sekarang saya udah gak ada beban, saya juga menjalani pekerjaan saya dengan tenang, hubungan saya dengan atasan saya juga damai, tidak ada ya konflik dikit tapi gak masalah lah. Maksudnya saya sudah berdamai dengan keadaan saya sekarang ini, dengan mentor saya juga hubungannya harmonis, saya merasa itu sebagai mujizat buat hidup saya dan terutama dengan pekerjaan saya. Sekian kesaksian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Poin-poin tadi bisa kita ambil dan juga kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kita juga merasa sangat terberkati. Iya, betul sekali. Dan sayangnya sekarang kita sudah berada di akhir ibadah online hari ini. Biarpun sekarang masih ada social distancing, tetapi kita masih mau stay connected. Kita harus tetap saling membantu dan membangun satu sama lain. Betul banget, Nicole. Oke, jadi kita ketemu lagi ya untuk ibadah online minggu depan. Bye. Katarenai, nemurenai, toroimenai. Anata no miteru shoukai. Dare mo yomenai karu te fukashigi shiritai dake. Kyou mo
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dalam pencobaan.